Halo pemirsa, karena emosi istri berencana menggugat cerai, seorang pria di Pekalongan, Jawa Tengah membakar tempat tinggalnya. Sementara sang istri dan putrinya sedang tidur dalam kamar dan dikunci oleh pelaku. Saya Nawa Yogi Kusuma, kita jumpa lagi dalam program Berita Kriminal Sergap. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga dan putrinya di Pekalongan, Jawa Tengah tewas dibunuh suaminya. Pelaku membakar rumah dan mengunci korban dalam kamar usai bertengkar. Korban yang berencana menggugat cerai berebut hak asuh anak dengan suaminya. Jenazah Mala dimakamkan tak berselang lama setelah warga Desa Karangsari Bojong, Pekalongan, memakamkan putrinya yang berusia 3 tahun. Kedua korban mengalami luka bakar hampir di sekujur tubuhnya dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Mala dan putrinya hanya selisih 1 jam meninggal dalam perawatan di rumah sakit. Mala dimakamkan di samping putrinya di pekuburan tak jauh dari tempat tinggalnya. Mala dan putrinya mengalami luka bakar karena ulah Amir, suaminya. Menurut keluarga, Amir membakar kamar yang ditempati saat Mala dan putrinya sedang tertidur. Sementara kamar dalam kondisi terkunci. Dobrak lagi kan ada. Terus saya nggak bisa. Tenaga pakai tangan sih. Terus saya dobrak lagi. Ya nggak bisa. Terus sisanya? Tolong-tolong sama tetangga. Tolong-tolong. Kampung. Yang nolongin, tapi kan aku udah gede, udah nyala semua. Gak lama kemudian pintu bisa dibuka karena terbakar. Tadi kan bisa kedorong ya, terdorong, selamatnya. Amir dan Mala diketahui keluarga sudah sering bertengkar dipicu berbagai masalah rumah tangganya. Bahkan sebelum terjadi penganiayaan, sejak siang hari sebelumnya pasangan suami istri ini telah bertengkar. Mala berencana menggugat cerai suaminya, namun keduanya berebut hak asuh anak. Urusannya itu jangan begitu. Terus? Caranya tadinya saya terima kamu baik-baik, kalau mau lepas yang baik-baik. Jangan begitu, nggak bisa. Nah terus, ya, aku harus bawa anak saya, sedangkan anaknya dijunjungin aja, nggak mau. Tidur. Takut karena sama dia, orangnya serem. Perselisihan Amir dan Mala semakin sering terdengar warga maupun kerabatnya setelah keduanya hampir 10 tahun membangun keluarga. Tiap hari itu sering cekcok terus, Pak. Soal apa biasanya? Ya keluarga. Ekonomi atau apa? Ya nggak tahu soal saya. Oh, ya, sering cekcok tapi ya? Mungkin, mungkin soal ekonomi ya? Sebelum saya masuk dobrak itu udah cekcok terus di dalam. Selain menewaskan istri dan putrinya, Amir juga mengalami luka bakar di sejumlah bagian tubuhnya. Saat kejadian, Amir sengaja mengunci pintu kamar dan diduga berniat membakar diri. Dengan penjagaan polisi, Amir menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Pekajangan. Untuk mengungkap pemicu penganiayaan, polisi memeriksa sejumlah saksi, termasuk keluarga yang tinggal satu rumah. Motif yang kami gali dari beberapa saksi, kami lakukan pemeriksaan saksi, motifnya adalah memang keluarga kecil ini cekcok dan sering berantem masalah mungkin ekonomi maupun ketidakcocokan. Kebakaran terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Bukan hanya bagian kamar yang ditempati Mala dan Amir, namun hampir seluruh bangunan rumah terkena kobaran api. Polisi memastikan Amir membakar kamarnya menggunakan bahan bakar minyak. Menemukan beberapa barang bukti yang kita duga merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pembakaran tersebut. Di antaranya adalah ada beberapa yang terbakar yang masih tersisa dengan bau bensin, dan dari hasil pemeriksaan saksi maupun dari hasil penyelidikan kami, yang diduga pelaku ini membeli
bahan bakar berupa pertamak kurang lebih sekitar 50 ribu yang dimasukkan di dalam tigan, dan kami sudah mempunyai CCTV-nya dan diduga pelaku ini benar dia membeli di SPBU Bojong dan itu dibawa pulang ke rumah. Saat kebakaran, keluarga yang berupaya menolong Mala dan putrinya dihalangi Amir. Amir masuk kamar menjelang pukul 2 dini hari. Kakak sepupu ini lagi ini kan Pak Mambela digeblak-geblak kan melu tak tambah parah, melu ikut campur, permetu orang lain. Aku malah ngomong itu kak abangmu juga bisa karo bojone nggak bawa anak juga nggak masalah, nggak bisa tambahku lo tahu-tahu banteng itu dur, aku malu dur gitu. Udah kebakar. Iya, udah misalnya nggak bisa itu. Dia kebetulan ganjar di batik, kadang-kadang nggak bisa setelah dia ambruk lebrak berapa pintu terbuka. Kejadian berawal sekitar pukul 10 malam. Amir keluar rumah setelah bertengkar dengan istrinya dan menuju SPBU membeli bahan bakar Rp50.000 dan pembelian bahan bakar minyak ini terekam CCTV. Amir pulang sekitar pukul 11 malam membawa jerigen dan masuk kamar yang ditempati istrinya dan putrinya yang berusia 3 tahun. Sementara kedua orang tua Mala dan keluarga lainnya berjaga di luar kamar. Keluarga yang berupaya membujuk Amir justru dimarahi. Sekitar pukul 2 dini hari, kebakaran rumah mertuanya mengundang perhatian warga sekitar. Selain CCTV sebagai alat bukti rekaman Amir membeli bahan bakar minyak di SPBU, Polres Pekalongan bersama tim Lapor Forensik Polda Jawa Tengah mengumpulkan alat bukti lain. Tim lapor yang melakukan penyelidikan mengumpulkan barang bukti yang diduga sebagai penyebab kebakaran dan merekam sisa kebakaran untuk menguatkan hasil penyelidikan sebelumnya. Untuk saat sekarang ini memang belum ditetapkan sebagai tersangka, namun kami sudah meningkatkan penyidikan. Jadi kita sudah tingkat sidik untuk jelas yang diduga pelaku telah melakukan pembakaran diri bersama keluarganya. Sejak menikah, Amir dan Mala tinggal dalam satu rumah bersama dua kepala keluarga lain. Diduga permasalahan ekonomi menjadi pemicu pertengkaran pasangan suami istri ini. Kalau kita motif memang dari awal adalah percekcokan, mungkin karena saling bertengkar ya, di salah satu keluarga di sini, karena keluarga satu rumah ini dihuni oleh 3 keluarga dan 8 manusia, artinya bahwa rumah yang sekecil ini mungkin memungkinkan untuk saling singgung, tersinggung, saling salah. Amir terancam hukuman mati selain dijerat pasal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, juga pembunuhan berencana. Di Talangsere, Pekon, Sumber Alam, Air Hitam, Lampung Barat, ibu dan anak ditemukan warga tewas penuh luka akibat senjata tajam. Mayat Dewi dan anak laki-lakinya yang berusia 6 tahun dicari warga di perkebunan kopi setelah Irul pelaku pembunuhan menceritakan pada kepala dusun. Irul juga mengaku sempat berusaha bunuh diri namun gagal, kemudian memilih menyerahkan diri pada polisi. Pembunuhan terhadap istri dan anaknya adalah permasalahan ekonomi yang terakumulasi dengan permasalahan-permasalahan keluarga, sehingga pada siang hari ini terjadilah suatu tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan matinya ibu dan anak. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Irul mengakui pembunuhan yang dilakukan karena jengkel. Istrinya ingin tetap tinggal dekat dengan orang tuanya. Saya kesal dia tidak mau diajak pindah usaha. Usaha apa? Naruh kebon. Naruh kebon? Iya. Dia bersikukuh masih mau dekat sama orang tuanya. Sedangkan saya malu di tempat di berdekatan dengan keluarganya. Irul selama ini sering berdiskusi dengan Dewi istrinya untuk pindah rumah agar bisa menggarap kebun kopi yang tanahnya lebih subur. Namun Dewi selalu menolak karena ingin tetap dekat dengan keluarganya. Usai memanen kopi, Irul, Dewi dan anaknya yang berusia 6 tahun beristirahat. Irul kembali berdiskusi mengajak Dewi pindah rumah, namun Dewi tetap menolak hingga terjadi perselisihan. Irul kemudian menganiaya istrinya hingga tewas dan dilihat anaknya yang berusia 6 tahun. Setelah istrinya dipastikan tewas, Irul menggendong anaknya untuk pulang, namun Irul menyadari anaknya akan mengalami trauma.
Irul kemudian justru membunuh anaknya. Irul sempat berusaha bunuh diri, namun gagal. Kemudian memilih menyerahkan diri kepada kepala desa, mengakui telah membunuh anak dan istrinya. Bahwa si tersangka memang melakukan pembunuhan terhadap istri dan anaknya itu dimotivi oleh permasalahan ekonomi. Ya, di mana si tersangka ini sudah beberapa kali untuk mengajak pindah, untuk mencari penghidupan yang lebih layak dari tempat yang sekarang, namun si korban tidak mau. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara, dijerat pasal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak. Menurut kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, anak-anak salah satu yang rentan terhadap tindak kekerasan. Apalagi anak secara fakta dan persepsi masih dianggap lemah, baik secara fisik maupun kemampuan perlindungan diri. Bahkan berbagai tindak kekerasan justru dilakukan oleh orang terdekat seperti yang terjadi di Lampung dan Pekalongan. Anak tewas karena konflik orang tua. Kekerasan dalam keluarga ya, itu khususnya terjadi ketika bonding tidak ada. Bonding adalah satu terminologi akademik yang mengacu pada yang namanya ikatan, pada kedekatan antara orang tua dan anak. Gampangnya begini, ketika anak sakit, orang tua nggak bisa tidur. Hubungannya apa? Ya tadi orang tua juga turut merasakan susahnya anak, begitu ya. Itulah disebut sebagai bonding. Nah, ketika bonding itu tidak ada, maka ketika kemudian si orang tua marah luar biasa, ya, maka mukulnya juga nggak kira-kira, begitu ya. Gara-gara sering dimarahi, seorang pria di Singkawang, Kalimantan Barat membunuh istrinya. Pelaku juga cemburu karena diduga istrinya berselingkuh. Sergap Investigasi segera kembali.